Sekretaris Daerah Aceh Dr. Randes Dermawan MM secara resmi membuka musyawarah wilayah ke-8 Pemuda Pancasila Aceh di Asrama Haji Selasa 7 Maret 2017. Pada kesempatan tersebut, Dermawan meminta pemuda Pancasila agar berkontribusi lebih besar dalam mendorong kemampuan para pemuda Aceh untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan inovasi dan ekonomi kreatif, sehingga para pemuda dapat menjadi penggerak ekonomi Aceh. Selain itu, kata Dermawan, pemuda Pancasila juga harus menjadi salah satu kelompok terdepan dalam memastikan seluruh isi perdamaian yang dituangkan dalam MOU Helsinki dan Undang-Undang 11 tahun 2006 dapat dijalankan oleh eksekutif dan legislatif. Dermawan juga berpesan agar dalam muswil nanti dibahas bagaimana pemuda Pancasila dapat berperan dalam keseluruhan proses pembangunan Aceh. Sampai jumpa.